kita semua. Terima kasih. Kami hormati yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Bapa STT Mamasa, mulai dari semester 1 sampai 9. Dia umum yang saya hormati, yang boleh sekutus. Mohon maaf Pak Ketua, karena banyak tamu dan kami sempat rapat tadi sehubungan dengan Kimber di Kabupaten Mamasa, sehingga kami terlambat datang di tempat ini. Jadi hubungannya dengan perguruan tinggi dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Kabupaten Indonesia. Ya, jadi sekarang ini kita sudah satu kementerian. Waktu samanya Pak Anwar Baswedan itu Kementerian Pendidikan Tinggi dipisah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Sekarang kita satu kementerian lagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ya. Jadi di Kementerian Pendidikan satu juga direktorat, ya, yaitu menangani perguruan tinggi. Jadi sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua tadi, ya memang di tingkat kabupaten ya memang ada hubungan kita untuk koordinasi di gereja Katolik Mamasa, bahkan ada yang di luar gereja Katolik Mamasa. Ini adalah perguruan tinggi kita yang kita perlu dukung secara bersama-sama sehingga pelaksanaannya akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, ya. Apalagi bergerak di bidang kerohanian, ya. Ini juga sebuah-buahnya karena kalau nama saya seperangkat komputer, ya, kami sumbangkan untuk setengah masa untuk menambah fasilitas, untuk setengah masa, ya. Dan ini cukup bagus, ya, karena di desa yang lebih bagus biar data apa masih masuk, membuat perencanaan bangunan apa semua bisa langsung, ya mungkin kecil sekali karena hanya satu buah, tapi inilah langkah pertama ke depannya. Mudah-mudahan kita selalu ada hubungan, ya, sehingga Pak Ketua juga bisa menyampaikan kira-kira apa yang bisa kita kerjasama, ya, karena kita ini semua adalah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, sehingga perlu kita menjalin hubungan kerjasama yang baik. Yang diberikan ke STT ini Pak Kedis, bisa diberikan komentar sedikit? Ya, jadi ada perangkat komputer yang beberapa waktu yang lalu, ya, Ketua STT Mamasa yang meminta bantuan, apakah ada bantuan-bantuan yang bisa kami pakai karena di sana sangat membutuhkan fasilitas komputer, ya, fasilitasnya di sana kurang, sehingga tadi ini kami ke sana ke kantor STT Mamasa, dan sekaligus di sana tadi kita dapatkan ada kuliah perdana, kami serahkan satu seperangkat komputer untuk membantu administrasi di STT Mamasa, Sekolah Tinggi Teologi Mamasa. Oke. Terima kasih Pak Kadis.